aku yang apalagi sih sih. Kamu yang harus bilang. Masa kalau masa solo sambil main-main itu anting nanti. Halo guys, ini melanjutkan yang tadi. Kita tadi kemana kok dilanjutkan? Kita tadi kan masih jalan-jalan. Oh tadi. Kita lanjut masak lagi guys. Ini siapa saya yang gokil lagi ini? Sahabat artis ini. Artis serba bisa, bisa masak, bisa ngomong, bisa rasa-rasa, bisa bully orang. Apalagi kalau disuruh rasa-rasan itu number one ini. Sambil masak, sambil rasa-rasan, aduh enaknya. Gosip, macam-macam gosip itu berdatangan itu. Namanya juga dunia entertainment. Orang terkenal macam saya. Cantik ini masak apa-apa digosip. Beda sedikit pakai tangan ini puasa juga digosip. Dandan ala kadarnya juga digosip. Kenapa terlalu cantik? Pakai susu apa, mantra apa? Banyak yang tanya begitu. Ini kenapa telurnya kok lengket sih, Bu? Ini mungkin sudah pecah di dalam. Belum ini. Mungkin karena lengket ya. Pecah. Apa dimakan sendiri aja kita goreng? Ya mungkin seperti itu. Boleh lah. Enggak tinggal sih. Daripada membasir. Nah ini tak kasih. Bumbu dulu. Ya kayu ya. Kita mau masak bebek, Jess. Ya, enggak ada bebek. Rasanya. Coba tunggu sama siapa, Jess. Sama telur. Yang hari ini perlu dibuka apinya. Ya, ha? Ini biasa ditutup gak ini? Tutup. Kita tutup guys. Tutupnya mana tadi? Telur. Sementara kan? Begini ya? Ya oke. Okay. Kita masak telur ya. Rebus telur ini bukan masak nih. Nah kalau rahasia masakan saya yang enak itu ya guys, itu pakai ini guys. Nah ini rahasianya. Sekarang mau taruh rahasia lagi, sudah dibuka di depan umum. Kita buat goreng-goreng ini. Dan lebih enak lagi, jangan lupa dikasih sai kicing. Ini pencuci mulut, guys. Bukannya micin, tapi sai kicing. Jangan salah dengar ya, guys. Bukan micin, tapi sai kicing. Saya kicing bahasa Hongkongnya deterjen buat cuci cuci itu. Ini saya dengarkan. Tadi mana satunya bumbu? Ini di sini, jangan pura-pura buta ini. Jangan-jangan sengaja mau sembunyikan mau dibawa pulang. Sipu kalau ngado-ngado jangan sampai ngiler Sipu. Makanya saya bilang. Untung saya tutup pakai masker yang hak. Kalau enggak tadi bisa hancur ini. Nah, terus selanjutnya dikasih apa sih Bu? Dikasih micin. Nah, kalau yang ini namanya micin, yang tadi namanya saya kicin. Harus bisa bedain ya. Nah, kasih micin. Terus dikasih merica. Ini saya ngomongnya pelan-pelan guys, karena gimana ya, belum gajian jadi tak ada tenaga untuk ngomong guys. Gak lancar gitu kalau belum gajian ini. Coba kalau sudah gajian ngomong aja, sepatah jadi dua patah jadi 10 patah. Makanya guys jangan lupa ini, mulut-mulut kadang seperti ini guys. Sipu tadi udah baca mantra apa? Sudah, belum gajian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masak bebek ya. Untuk persiapan hari ini. Masaknya mentah sih Bu. Mentah lagi? Iya. Apa ya? Kebanyakan beras, ini harus direbus lagi, di steam lagi. Bentar ya? Steam sini lah. Oke. Itu udah menipis, sudah. Airnya udah tipis lah. Apanya?
Berasnya dikurangi kurang air ya. Oh gini sih Bu, ini taruh sini, yang sini pakai yang kayak aku tadi, caranya kayak aku tadi. Hati-hati karena sini kamu jangan belum rasa nanti belum mana kosong kurang tak mama kalau tak kuat ada aku kalau tak malu makanya nah karena kita malas-malas ya guys, ngulek-nguleknya capek. Ini pakai bumbu instan serbuknya aja. Ini untuk pemerah, untuk menipu warna ini. Taburkan secukupnya. Iya sih, kebanyakan di sini. Berasmu kebanyakan. Apa tadi itu ya saya mencetnya kelambatan. Iya, mungkin itu. Saya lupa tadi. Pak Kiai udah kepencet. Ternyata tertutup ini. Oh, ayam tadi. Pak Kiai ayam tadi. Jangan ayam dijadikan alasan sih Bu, ini tak matang. Ini bebeknya masuk guys, masuk ke wajan maksudnya, bukan masuk ke kuali. Bebekmu udah matang ya? Ya udah. Setelah matang yang lain? Setelah matang. Jadi masaknya nggak setahun lama. Tadi ini direndam ya sebentar ya? Iya dong. Masih itu, kita kayak yang mana tuh? Yang besar. Bisa dimasak. Kita enggak. Bebeknya dimasukkan, diaduk-aduk. Ini nanti karena ada es kopi nanti bisa larang. Ini udah habis tutup ya. Oke, di atas sini tutup. Nah, itu ya. Bukan dia memantau saya sahabat kemarin cantik. Kok beruntung ada sahabat aku.
Hari ini kalau lagi banyak rezeki terus datang. Nanti malam masih bawa pulang martabak. Kita tutup dulu, guys. Bebeknya. Ini kata ini bikin enak. Goreng ini enak. Tahunya kok. Hey. Masak lagi. Ini pangkang saya habis nyuci apa tadi? Pangi. Bukan, baunya agak bebek. Kemudian bebek? Ya, ini undang. Ini agak cuci rambut bagus. Aduh. Ini untuk cuci rambut bagus. Bukan bagus lagi tuh, mau langsung mati. Atau orang bukan tumbuh rambut hitam, tumbuhnya langsung